merosakkan abadan puasa. Contoh tadi, puasa zahir aja memang tak kemana, tak dapat apa lah. Puasa zahir dan batin. Baik itu kita sebut semak raya, maaf zahir dan batin. Pemenang maaf zahir dan batin, bila kita bermaafan kosong, tak ada apa-apa. Kita tak marah ke orang, kita tak kecetik ke orang, kita tak rasa berdendam ke orang. Itu maksud maaf zahir dan batin. Kalau maaf zahir dan batin itu maaf je sebutkan mulut, tapi dalam hati masih ada lagi rasa marah, geram, dendam, hasad, dengki, itu bukan maaf zahir batin, itu maaf zahir je lah. Salam, macam tu pun. Tapi berarti dalam tak ada, masih ada lagi sifat-sifat mazmumah dalam diri. Lepas tu Nabi sebut, selagi puasa tu tak dicemari oleh perbuatan maksiat, perbuatan dosa, mengumpat, mengeji, menghina, mengata dan sebagainya, InsyaAllah puasa itu boleh menjadi benteng terbaik yang melindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW seolah-olah menyatakan bahawa maksud puasa ini puasa yang bersih daripada sebarang maksiat, perkataan dan juga perbuatan. Oleh demikian orang yang berpuasa sentiasa menurut jalanan amalan yang mulia sampai menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membawa kehinaan, sehingga jelaslah kebenaran bahawa puasa itu merupakan perisai dan pendamping. Rasulullah SAW bersabda, "Asyam junnatun minan nar." Puasa yang mahfumnya puasa itu benteng daripada neraka. "Faman asbaha sha'iman," maka siapa yang berpuasa, "fala yajhal yawma idin," janganlah membuat kejahatan pada hari itu. Baik ini wa ini ru'un jahal alaihi, maksudnya terdapat seorang yang buat kejahatan kepadanya. "Fala yashtumu wala yasubbahu," janganlah dimaki dan dicela. "Wal yaqul," sebaliknya katakanlah, "inni sha'im," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imam An-Nasa'i. Ini dalam itu cara kita bila kita berpuasa, kita melihat ada berlaku perkara-perkara yang boleh merosakkan daripada puasa. Nampak orang nak gaduh, orang nak tengkor, orang berbalak, kita sabarkan, kita damaikan, kita beritahu ini puasa, kita ni puasa, kita sedang berpuasa. Ini cerita Ramadan datang lah, bukan cerita Ramadan tahun ni. Ramadan tadi dalam fahirat kita pun tak tahu dapat jumpa tak Ramadhan ke depan kan? Secara zahirnya dan secara simbolik kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan sama tuan-tuan mungkin lah akan jumpa lagi tahun depan, insyaAllah kalau panjang umur. Tapi kalau tuan-tuan dengan saya dengan tuan-tuan, saya tak tahu ya? Kerana tuan-tuan pun dah tahu dah pada awal tadi situasi saya tu macam mana, tak tahu jumpa ke tidak. Jadi tahun lupa dah cerita Ramadan. Kalau kita nampak orang yang segitu rupa dah mula, kita pun damaikan puasa. Kita ni puasa, janganlah berkata benda-benda yang boleh merosakkan ibadah puasa. Baik, Allah SWT mengkhususkan kesemuan orang yang berpuasa dengan menjadi bau mulut mereka di sisinya lebih harum daripada kasturi. Hadis bagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qalu fi fami shaimi athiqu 'inda Allah min rihil misk." Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah SWT daripada bauan kasturi. Sampai macam tu tuan. Sebab itulah dalam ilmu fiqh, selepas tergelincir matahari pada zuhur, makruh seseorang itu menggosok giginya. Pagi apa tu? Pada zuhur kalau kita ya nak mandi petang nak siap-siap kau puasa untuk kita pun masuk gigi, hukumnya makruh. Biar lepas berbuka atau lain cerita, lepas buka, lepas main maghrib, lepas makan nak siap-siap pergi ke masjid semayang tarawih atau lain cerita, bolehlah nak masuk gigi ke, nak bersiwak ke, nak makan cuingga pun supaya bau mulut itu tidak berpanjangan.
Sebab di sisi Allah SWT bau warna mulut orang yang berpuasa itu mungkin harum. Di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Kalau bau kasturi dia tuan-tuan tak boleh macam altar, macam hul kan. Wangi kan. Itu ya, lebih wangi, lebih baik Allah SWT memandang bau mulut orang yang berpuasa dibandingkan dengan kasturi. Sampai itu, siapa yang berpuasa akan dikurniakan kepada oleh Allah SWT. Itu kegembiraan ketika bertemu Allah pula. Dan kegembiraan semasa berbuka. Kegembiraan semasa berbuka itu diibaratkan sebagai ucapan terima kasih yang teringat kepada Allah. Yang memberi kekuatan dan kesihatan tubuh badan agar dapat menyempurnakan badan puasa pada hari itu dengan sempurna. Tanpa ada kekurangan dan cacat sendiri. Kita rasa kita ya, berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Kita boleh mampu berpuasa sampai ke akhir. Ada juga kadang-kadang setengah-setengah kita yang tengah hari pengsan. Dia tak tahan ya. Pengsan tumbang. Wah, habis kita harus kita mesti masuk air. Masuk air. Tak boleh puasa. Alhamdulillah. Kegembiraan yang ditemui Allah SWT boleh membawa maksud seorang yang berpuasa itu berasa tenang. Berasa tenang. Yakin dan yakin dengan janji Allah SWT sampai yakin amalan puasa itu diterima oleh Allah dengan yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda wa inna lis-shaimi farhatain. Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Idza aftara fariha, apabila dia berpuasa maka dia bergembira. Wa idza laqiya Allah fariha, apabila dia bertemu Allah SWT dia pun gembira. Kemudian semakin puasa dia banyak, maka dia berharap sangat-sangat dengan amalan puasa itu Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga. Itu dia hadis sahih Imam Muslim. Allah SWT memberi istimewaan kepada orang yang berpuasa dengan menjanjikan kesihatan penawar daripada pelbagai jenis penyakit. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu, ya, maksudnya puasa akan menyehatkan kamu sihat. Jadi kesihatan, puasa akan mampu memberi kesihatan yang lebih baik kepada pelaku. Kalau kita ada masalah macam mana, darah tinggi nak, kadar gula dalam darah turun nak, kadar tekanan darah turun, itulah salah satu cara dan jen berpuasa. Puasa 6 Syawal ada itulah. Masuk bulan Zulkaedah kita amalkan puasa Isnin dengan Khamis. Puasa 3 hari pertengahan bulan. Jadi bila picit doktor-doktor tengok, eh, macam mana dia punya gula 6 saja, 7 saja. Saya baca dulu dia punya gula 11, 16, 17, 18. Macam sahabat kita Datuk Kazim Inias sekarang ni mula menghadapi satu masalah. Belum reda satu masalah, datang satu masalah yang lain. Belum reda masalah jantung yang tuan-tuan sedia maklum, maksud dia adakan 2 kali angiogram masuk bilion dalam dada kan. Tapi tak terlalu pas lah masuk untuk nak bagi claim saluran. Sekarang